untuk Piala Dunia U20 ya, dan kompetisi ya. Pemerintah Kota Surabaya telah menilai ada miskomunikasi saat agenda kunjungan Zainuddin Amali Menteri Pemuda dan Olahraga ke Stadion Gelora Bung Tomo Minggu yang November 2019. Kedri Aditya Prajasa, Kabak Humas Pemkot Surabaya, itu tidak ada informasi yang diterima Kota Surabaya kalau Menpora ini akan berkunjung ke Gelora Bung Tomo. Itu dan Humas itu baru tahu Menpora sudah berada di DPP dari awak media. Jadi menegaskan dari segi keperangkatan tentu Kota Surabaya akan menyambut dan mendampingi kalau ada pejabat negara yang berkunjung, apalagi ini sebagai menteri. Jadi berharap kalau kapan komunikasi bisa lebih baik. Padahal yang serupa tidak terjual lagi. Bukan Edi Santoso, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Surabaya mengatakan hal serupa ya sama. Tapi tidak ada informasi soal kunjungan Menpora ke GDB. Di kesempatan yang lain, Edi menjelaskan dalam komisi GDB ini bisa tegak tidak sedang digunakan, memang dikunci adalah standar pengamanan GBB. Apalagi GBB akan digunakan sebagai salah satu stadion penyelenggara Piala Dunia U20. Jadi pengamanan harus ditingkatkan. Jadi juga melakukan pengecekan, ternyata juga tidak ada surat pemberitahuan yang lain sudah dikeluarkan banyak soal rencana pemilihan Menpora. Ini hal yang sama dikatakan oleh Febri dan juga Edi Santoso, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga. Mereka dilatih komunikasi dengan Pemkot sangat terbuka dan tentunya harus ada koordinasi yang jelas ke depannya. Thank you.
Anda masih mendengarkan program Kelana Kota Suara Surabaya. Saya Frank Tagalung, kawan menemani Anda bersama saya di Jepiter. Ada Fabian di Jepiter dan juga Abrego Abi yang bertugas untuk pagi hari ini. Iya, terima kasih Pak Joshua ya. Mengingatkan saya, boleh tambah. Ini naik sepeda motor, saya ada teman-teman saya bersitu. Caranya kiri kanan ya rumah warga ada, masih pulangnya itu habis maghrib udah jam 5 sih dari diusir karena kita sudah pakai apa namanya sudah renang-renang kan karena pantainya enak banget itu di renang ini gak terus memang karena penting untuk kesehatan itu kan banyak karang-karang gitu ya. Nah di balik kapan ini yang paling enak itu di renang kalau yang lain atau sembuh kan kalau sembuh kan harus ke pulangnya. Nah, yang balik kamar ini enak, sampai direnangi lagi bisa. Nah, itu tidak jalan, karena itu sudah dikirim pulang. Kita pulang lagi. Tidak ada santu, tidak ada apa. Nah, pas pulang itu, saya menemukan kejadian yang unik. Saya kira itu kayak orang bawa naik motor, tapi karena pengendaraan ya. Ternyata orang naik motor bawa ini. Bawa rumput tapi itu segede setinggi orang ya jadi dari belakang ini apa nih apa ini apa hendangan apa gimana ya mulai muncul misteri-misteri bagi dari pantainya ini banyak pantai ya kalau di sekitar Malang Selatan ya ada di pulaunya namanya Pulau Ismaya. Lalu juga ada pantai Pesanggerahan Kondang Merak nih saya yang belum di sana katanya bagus. Tapi yang belum lagi tuh kalau agak ke barat sedikit di Pacitan katanya kotanya seru. Ya, di Cina pernah nggak kan? Di Cina pernah. Seru kalau itu masih ada dan kan? Di Cina itu masih malam atau jember ya? Malam ya masih ya. Itu juga masih ada dan masih gelap kalau pulang itu. Iya. Tapi ya itu. Tapi masih bisa bawa mobil kan? Masih bisa. Cuma ini jalannya tidak. Rata sih, para layang itu juga masih nggak rata. Iya. Memang kalau dijalankan lebih baik kalau musim seperti ini ke pantai lebih baik nggak sih? Kalau yang di pegunungan kan makanya ada pohon tumbang lagi dan lain sebagainya. Oke, ini pantai semua, ini apa pantai? Kalian nakir ke ini kapan ya? Kalau kambang? Waktu kuliah. Jadi orang senang dia gitu. Ya, gimana sudah. Bawa anak juga nggak mungkin ke sana kan. Belum tahu sekarang kondisinya seperti apa. Apakah sudah jadi taman wisata begitu kan? Jalannya sudah enak. Atau saya mungkin yang cari jalan yang tidak cocok mungkin ya. Apakah ada jalan yang bagus? Tapi rasanya tidak ya. Tidak. Terakhir kali kapan? Terakhir kali ya waktu terakhir sudah skripsi juga teman ke Cina itu ya. 2000 berapa ya? 2000 berapa ya? Dari saya itu berarti 2005. Kalau ke Ola salah jalan. 2005 beli ya. Iya, sekarang 2019. Iya, pasti ada perkembangan lah ya. Iya. 11 tahun ya. Allah, itu ya ternyata. Ya, boleh Anda kalau punya pengalaman ke Balai Cambang. Kalau tempuh saya juga pernah nyulat yang susah itu kalau. Setelah 400 meter, bergabung ke jalan tol Mojokerto Kria. Jalan tol Surabaya, Mojokerto. Kabel kocok tak kaku itu. Itu aku. Itu kabel kocok.